Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari Pusat Grosir Solo di Kota Solo Balapan, atau ini daerahnya namanya tadi apa ya, Surakarta kalau nggak salah. Nah, ini ramai banget nih para pedagang yang jualan di sisi di Pusat Grosir Solo ini. Banyak banget nih yang jualan. Nah, saya di tempat ini tuh bakal cegat kereta api, tapi mana keretanya, mana relnya? Nah, ini dia relnya di sini. Nah, ini ada rel kereta api aktif menuju ke arah stasiun Wonogiri ke arah ke sana. Sedangkan ke arah ke sana itu ke arah ke stasiun Purwosari Solo Jogja. Oke, kita bakal review tempatnya. Nah, ini dia tempatnya seperti ini. Ini tepat di sisi Pusat Grosir Solo, dan di sana arah ke stasiun Solo Balapan atau Purwosari. Ini banyak yang parkir juga ya ini di sini. Sebentar lagi juga ini bakal ada kereta api Batara Kresna relasi Solo Balapan Wonogiri ini melintas di Pusat Grosir Solo. Ini unik banget sih sebenarnya. Di sini unik asli. Saya pertama kali kesini main ya. Oke, kita bakal review sedikit soal relnya di sini nih. Nah, ini dia relnya. Unik banget sih. Relnya ditanam oleh aspal nih, bergabung dengan aspal dan dibatasi oleh len warna kuning ini. Mantap banget sih. Keren sih ini, tapi bahaya banget sih kalau misalkan habis hujan ini kayaknya bakal ada insiden sih. Kalau roda kendaraan motornya licin, otomatis pasti jatuh ini. Ini benar-benar unik banget sih ini di sini. Dan di sana itu ada tugu apa ya, nggak tahu saya, ini yang tahu boleh komen. Ini ada tugu dan ada lampu merah juga di sana. Ini berhubung hari Minggu kayaknya rame banget ya ini. Dan di sana juga ternyata ada lampu merah lagi. Entah nanti keretanya bakal berhenti atau bakal tetap jalan kalau melewati lampu merah, saya nggak tahu. Rame banget ini tuh, banyak bus-bus yang melintas. Nah, dan ini ada mobil ini yang bakal belok nih. Sebenarnya di sini nggak boleh ada yang parkir ya, karena di sini ada keterangan dilarang berhenti tuh, dilarang stop, dan ada CCTV-nya juga ini untuk memantau lalu lintas di sini. Dan ada keterangan pelanggar akan diderek ketika berhenti di depan rel kereta api ini, karena kita nggak tahu ya apa ada KLB atau kereta reguler yang akan lewat ya, kita nggak tahu. Makanya itu ada peraturan seperti itu, dilarang berhenti, dilarang stop. Jadi buat kalian yang main ke Pusat Grosir Solo ya, jangan sampai parkir sembarangan ya. Ini ada lahan tempat parkirnya di sini, parkir umum masuk ke dalam. Oke, kita bakal tunggu kereta api Batara Kresna nih sebentar lagi melintas di Pusat Grosir Solo ini. Kita bakal tunggu sebentar lagi. Nah, itu dia kereta api Batara Kresna di ujung sana. Itu dia berjalan perlahan-lahan, itu kelihatan banget tuh dari sana. Gokil banget ini pelan-pelan berjalannya. Oke, kita bakal tunggu, kayaknya nunggunya di sini aja deh. Kayaknya bagus juga sih ini spotnya. Pas ini buat ngambil foto di sini. Keren. Oke, kita bakal tunggu nih kereta api Batara Kresna melintas di PJ. Bukan PJL ya.
pasar pusat grosir Solo ini. Oke, selamat menyaksikan. Nah, itu dia tadi kereta api Batara Kresna melintas di pusat grosir Solo. Gokil sih. Sepanjang perjalanan dia tadi klakson panjang, itu dia di situ dia klakson panjang. Tadi sempat dijaga oleh petugas keamanan dari pusat grosir Solo juga ya, biar nggak ada yang nyebrang tadi. Tapi masih aja tetap banyak yang nyebrang. Wah, gokil banget sih, benar-benar pengalaman pertama nih saya ngonten di tempat seperti ini. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.